mobil, roda, pintu, jendela. Mari kita keliling kota sambil bernyanyi bersama. Mobil! Mobil, mobil, banyak bagiannya. Coba dengarkan klaksonnya, ayo masukkan giginya. Mobil penolong. Saat ini musim salju. Seluruh jalan menjadi putih, tertutupi oleh salju. Bulldozer keluar dari garasi berwarna merah. Di bagian depan bulldozer, ada blade besar warna jingga. Fungsi blade ini adalah untuk mendorong salju dan membersihkan jalan. Lihat, si bulldozer membersihkan area di depan garasi. Selesai. Blower salju keluar dari garasi hijau. Dia akan membersihkan salju dari jalan dan perosotan. Lihat. Saljunya sekarang disingkirkan dari perosotan dan disemprotkan melalui cerobong merah ke tanah. Sudah tak ada salju lagi di sirkuit. Sekarang mobil bisa lewat. Ini adalah truk besar. Dia mau pergi kemana ya? Naik, naik tinggi ke gunung. Oh, jalanannya terlalu licin untuk truk yang besar. Dia tidak bisa naik ke puncak. Bagaimana cara menolong si truk? Truk yang lebih kecil keluar dari garasi. Kemana ya tujuannya? Mendekati eskavator. Oh, begitu. Ekskavator menuang pasir ke atas bak truk. Bila jalanan diberi pasir, mobil tidak akan tergelincir lagi. Truk kecil ini punya alat khusus untuk menabur pasir ke jalanan. Perhatikan cara kerjanya. Kita perlu menebarkan pasir ke jalanan agar bisa dilalui dengan aman. Selesai. Sekarang jalanan sudah tidak licin lagi. Truk besar itu sekarang bisa naik ke puncak. Hebat! Tapi untuk jaga-jaga, kalian harus singgah ke garasi mengecek ban.
Selamat tinggal truk besar. Terima kasih mobil penolong. Mobil, mobil, roda, pintu, jendela, mari kita keliling kota sambil bernyanyi bersama. Mobil, mobil, banyak bagiannya. Coba dengarkan klaksonnya, ayo masukkan giginya. Mobil penolong. Semalam hujan salju. Mobil penyapu salju bersiap-siap melakukan pekerjaannya. Lihatlah jalan yang bersih itu. Ini mobil balap kecil. Dia mau kemana ya, buru-buru begitu? Hati-hati, jalanannya licin. Bahkan, jalan masuk ke lintasan pun ditutup. Berkendara di jalan licin, itu sangat berbahaya. Si mobil menyelip ke bawah palang dan melaju naik ke tanjakan. Oh, tidak! Tepat ke bawah timbunan salju. Si penyapu salju menyelimuti mobil dengan salju. Seseorang, cepatlah tolong. Si mobil derek meninggalkan garasi. Mobil derek yang kuat menarik mobil balap dari timbunan salju. Sekarang ke bengkel. Banmu harus diganti. Ban mulus selalu terpleset di lapisan es. Lepaskan. Roda ini berparut, jadi tidak mudah tergelincir. Lebih aman dipakai di musim dingin. Cobalah mobil. Hebat! Si penyapu salju menyelesaikan tugasnya. Lintasan sekarang sudah bersih. Mobil derek kembali ke garasi.
Terima kasih mobil penolong. Kalian bekerja dengan sangat baik hari ini. Mobil, mobil, roda, pintu, jendela. Mari kita keliling kota sambil bernyanyi bersama. Mobil, mobil, banyak bagiannya. Coba dengarkan klaksonnya, ayo masukkan giginya. Mobil penolong. Mobil merah sedang berkendara di jalan yang panjang. Apa ini? Gunung yang sangat tinggi. Mobil itu ingin naik ke puncaknya. Tapi tidak bisa. Mobil, jangan. Kamu tidak bisa ke puncak karena terlalu curam. Panggil bala bantuan. Mobil penolong, kemari. Ayo, kita ketuk gerbangnya. Halo, truk. Apakah kalian bisa membangun jalanan di gunung? Mari kita coba. Ada ekskavator, truk, bulldozer, dan krain yang akan membantu si mobil kecil. Si ekskavator menggali tanah gunung menggunakan baketnya yang besar. Si bulldozer mengangkut tanah galian itu. Si crane mengangkut bagian tubuh jalan dari bak truk. Lihat, si mobil kecil sudah bisa berkendara di jalan yang baru. Hati-hati, jalanan ini belum siap. Oh.
Kren menyelamatkan si mobil. Supaya tidak ada yang jatuh, kita harus memasang pagar. Sekarang semuanya sudah siap. Mobil penolong kembali ke garasi. Terima kasih banyak ya.